Sementara itu pemirsa, salah satu bagian jalan di Perumahan Alam Tirta Lestari mengalami longsor. Hal ini akibat tingginya intensitas hujan yang melanda kota Tanjung Pinang pada Kamis kemarin. Longsor terjadi pada salah satu bagian jalan di Perumahan Alam Tirta Lestari, Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjung Pinang. Berdasarkan pantauan di lapangan, jalan perumahan tersebut longsor hingga ke parit berukuran besar di sebelahnya. Longsor yang terjadi juga menyebabkan tumbangnya tiang listrik yang berasal di sekitar jalan tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Menurut warga, longsor terjadi akibat hujan lebat yang melanda kota Tanjung Pinang pada Kamis 30 November 2023 malam. Akibat longsor, warga menutup akses jalanan yang menjadi penghubung antara Perumahan Alam Tirta Lestari ke Perumahan Bukit Raya. Hal itu agar tidak dilewati oleh pengendara maupun pejalan kaki. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera memperbaiki jalan perumahan tersebut guna mencegah terjadinya longsor dan tidak membahayakan warga sekitar. Karena pada malam tadi intensitas hujan sangat tinggi, di wilayah kami telah terjadi tanah longsor, tiang lampu PJU juga roboh. Artinya lahan ini banyak digunakan oleh warga kami, terutama anak-anak yang bersekolah di sekitar sini. Mohon perhatian dari aparat tempat untuk menindaklanjuti bagaimana proses perbaikan, karena sangat meresahkan warga kami serta anak-anak, juga membahayakan anak-anak kami yang bersekolah di sini. Terima kasih. Diketahui hujan deras melanda kota Tanjung Pinang pada Kamis 30 November 2023 tidak hanya mengakibatkan longsor. Hujan berintensitas tinggi itu juga menyebabkan terjadinya banjir di beberapa titik di kota Tanjung Pinang. Demikian dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.